Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab atau apa? Al-Lughatul Arabiyah. Iya, pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan mempelajari tentang faslun. Faslun itu apa? Faslun itu artinya kelas. Itu belajar tentang peralatan yang berada di dalam kelas. Ya, yang pertama adalah kita akan belajar tentang bangku. Ya, bangku itu bahasa Arabnya adalah maktabun. Ya, maktabun. Tabun. Yang keduanya adalah lemari. Lemari itu bahasa Arabnya adalah khizanatun. Ya, khizanatun. Ya, artinya adalah lemari. Ya, lemari yang berada di dalam kelas. Selanjutnya adalah iya, selanjutnya apa ya? Kita lihat. Selanjutnya adalah kursi. Tempat kita duduk dalam kelas adalah pakai kursi. Kursi itu bahasa Arabnya adalah kursiyun. Kursiyun. Ada tasydidnya ya. Kursiyun artinya kursi. Iya, itu kursi. Coba lihat. Yang selanjutnya adalah yo, apa itu? Papan tulis. Papan tulis bahasa Arabnya adalah saburatun. Sekali lagi, saburatun. Artinya adalah papan tulis. Dan yang terakhir, adalah spidol. Tempat kita menulis adalah spidol, ya. Yang biasa digunakan untuk bapak atau ibu guru menulis ya, spidol. Spidol itu bahasa Arabnya adalah qalamu hibrin, ya, pakai hak kecil. Qalamu hibrin artinya spidol. Iya, semuanya semangat kan, udah bisa semuanya? Iya, hebat. Itu aja mungkin pada kesempatan kali ini ada 5 ya, 5 yang kita pelajari. Yang pertama adalah tadi apa? Yang pertama adalah maktabun artinya bangku. Yang kedua adalah khizanatun artinya lemari. Yang ketiga adalah kursiun artinya kursi. Keempatnya adalah saburotun yaitu papan tulis. Dan yang terakhir adalah spidol atau kolamu hibrin. Semangat semuanya, bisa ya? Iya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.